Halo semua para pejuang UTBK SNBT 2023, balik lagi ya dengan Kak Sugeng. Nah, di video kali ini spesial banget ya, Kak Sugeng akan bahas penalaran umum ya. Nah, jadi ini soal-soal yang sering muncul di UTBK sebelumnya ya teman-teman. Jadi, wah ini keren banget sih soalnya. Oke, langsung aja ya, Kak Sugeng bahas nomor 1 nih. Teman-teman jangan lupa ya, setiap nonton video Kak Sugeng, teman-teman like dulu video ini ya. Makasih teman-teman yang udah like video ini. Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Oke. Nah, di sini ada jumlah produksi Gucci dari sebuah pabrik gerabah itu berturut-turut sebanyak 24, ya kan? Kemudian 27, 22, 24 dan 20. Wah, gimana nih maksudnya ya? Sementara itu, jumlah produksi pot pada hari yang sama 13, 9, 11, 7, 9 gitu ya. Jika tren dari kedua produksi bersifat konstan ya, konstan teman-teman berarti tetap ya. Jadi ya udah, kalau tambah 2 semua misalnya. Nah, berapa banyak produksi Gucci dan pot pada hari ke-6? Nah, ini kan hari ke-5 ya. Nah, hari ke-5. Oke, ini gampang teman-teman. Ini kayak barisan dan deret deh sepertinya. Coba kita cek yang misalnya ini Gucci apa dulu nih, ada pot, harusnya ditandai sih, ada pot dan juga Gucci ya, jumlah produksi Gucci dari pabrik gerabah gitu ya, berarti Gucci ya, kita tulis Gucci, berarti Gucci itu awalnya kan 24 tuh, kemudian naik jadi 27, turun jadi 22, naik lagi jadi 25, turun lagi jadi 20. Nah, gimana nih trennya nih teman-teman? Apakah dia akan naik atau turun? Sebenarnya gampang ya, kita cek nih. Dari 24 ke 27 dia kan plus 3 ya. 27 ke 22 itu kan negatif 5. Oh, plus 3 lagi. Oh, plus apa namanya, negatif 5. Berarti kan tuh konstan. Plus 3 min 5 plus 3 min 5. Berarti ini juga pasti plus 3, yaitu 23 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini udah ada sih jawabannya antara D dan E. Berarti kita harus cari yang pot. Berarti yang pot itu kan 13 9 ya. 13 9 7 gitu kan. Ah, ini pegel sih kalau kayak gini ya. 7 sama 9 ya. 11-nya mana, cuy? 11 7 9. Nah, ini berapa? Oke, kita cek ya polanya ya. 13 ke 9 dikurangi 4 ya kan. Ini ditambah 2. Oke, kurangi 4 lagi. Tambah 2 lagi berarti kurangi 4. 9 kurangi 4 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah D. Wah, mudah ya teman-teman ternyata. Nah, gitu ya. Ini untuk penalaran umum yang nomor 1. Lanjut ya teman-teman, kita ke nomor 2. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ya dicoba dulu, silahkan tulis hasil komentar, gak masalah. Oke, di sini ada komposisi gula dan soda, soda kue maksudnya, untuk membuat permen itu 8 banding 2 teman-teman. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, kemudian berat soda kue yang dibutuhkannya 30 bungkus. Nah, jadi berapa dong? Dia mintanya adalah berat soda kue yang dibutuhkan untuk 30 bungkus. Waduh, ini gimana ya? Oke, teman-teman, untuk mengerjakan soal kayak gini berarti kita cari tahu dulu nih 10 bungkus ya. Ini kan kalau dia 10 bungkus, dia membutuhkan gulanya itu adalah 240 gram. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya dia 30 bungkus, dia butuh berapa nih? Ya, gulanya gitu ya. Ayo, berapa? Berarti di sini kan sebetulnya 10 ke 30 itu kan kali 3 ya. Kali 3. Kali 3. Berarti ini juga kali 3, teman-teman. Berarti 720 gram. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung bandingkan isi 8 banding 2 itu. Jadi kalau misalnya di sini adalah 8, gini deh. Berarti ada gula tuh. Nah, ada gula dan ada soda. Nah, katanya gulanya itu 8,
sodanya itu 2. Nah, berarti kalau dia mau 720 gitu kan. Nah, berapa sih sodanya gitu. Oke. Paham ya teman-teman ya sampai sini? Karena dia mintanya kan soda. Nah, berarti di sini teman-teman dari 8 ke 72 itu diapain? Dikali berapa kira-kira? Ayo. Nah, ini kan senilai ya sebetulnya. Makin banyak gula, sodanya makin banyak. Begitupun yang ini sih sebetulnya. Ini kan 10, gulanya 240. Berarti kalau 30, gulanya 720. Gitu ya, ini senilai sebetulnya. Senilai. Oke. Yuk, teman-teman dikali aja 90 ya. Iya, betul ya. Berarti ini kali 90. Berarti 2 dikali 90 yaitu 180. Selesai. Jadi kalau penalaran umum, teman-teman tinggal langsung aja dikali berapa. Oke. Paham ya? Yuk, kita lanjut teman-teman di nomor 3. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, Kak Sugeng ada informasi bahwa Kak Sugeng sedang membuka open class part 6. Nah, ini nanti teman-teman super intensif TPS UTBK khusus teman-teman yang gelombang 2. Nah, teman-teman investasi 100.000 nanti dapat 3 kelas super intensif. Ya, nanti akan diajarkan langsung oleh Kak Reta dan Kak Sugeng. Satunya lagi ada Kak Nada yang literasi bahasa Inggris. Nah, teman-teman dapat 3 kelas super intensif dan 1 kali tryout pembelajarannya itu live via Zoom, teman-teman ya. Nanti dapat juga rekaman dan PDF-nya. Keren banget ya. Nanti Kak Sugeng bahas soal-soal yang muncul. Nah, di sini teman-teman, pendaftarannya silakan ada di deskripsi dan juga ada di sini. Gitu ya. Untuk jadwalnya ini teman-teman, ini Jumat, ini Sabtu ya. Ini Sabtu sebetulnya. Nanti sama Kak Sugeng dulu, PKPM, kemudian sama Kak Reta, dan juga nanti ada Kak Nanda. Terus try out teman-teman. Dan nanti bisa konsultasi. Oke, gitu ya informasinya. Kita lanjut teman-teman nomor 3. 3 sopir angkot kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Wah, ini lagi membanding-bandingkan nih ya. Supir A mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang. Oke. Supir B menerima gaji harian sebesar 120. Supir C gajinya 780 per minggu gitu ya. Jika mereka bekerja 7 hari per minggu gitu ya. Manakah pernyataan yang paling tepat? Wah, ini pernyataan yang paling tepat yang mana ya? Kita cek satu-satu. Nah, ini lebih enak kita buat ke dalam minggu ya, teman-teman ya, per minggu. Berarti untuk yang A itu kan ada 11 orang tuh, 11 apa nih? 11 penumpang. Nah, jadi mengangkut 11 penumpang tuh. Berarti dikali 10.000 gitu ya. Kemudian dikali juga 7 ya, karena kan 7 hari. Ya, karena seminggu tuh. Berarti ini 77 ya, 77. Nolnya sebenarnya coret aja nggak masalah sih. Yuk, kita anggap 03-nya hilang ya. Berarti 770 dong. Nah, 770 biar nggak ribet ya. Coba yang kita, yang B-nya nih. Yang B itu menerima gaji 120.000, teman-teman ya. Di sini kan per hari ya, harian. Berarti 120 ya dikali dengan 7. Berapa tuh? 84 ya, 840. Oke ya. Yang C mendapat gaji 785.000 per minggu. Ya udah, berarti 785 doang. Udah. Ini ribu semua kan, ribu. Udah selesai. Kita langsung cek ya, eliminasi aja. Gaji supir A paling tinggi? Tidak. Yang tinggi itu yang B ya. Berarti ini salah. Gaji supir A setara dengan B? Enggak setara. Gaji supir A lebih tinggi dari B? Enggak juga. Gaji supir A lebih tinggi dari C? Ya enggak, ini 780, ini 770. Berarti supir B lebih tinggi dari supir C? Iya, betul. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Gitu, mantap ya. Ini nomor 3 nih. Lanjut teman-teman, nomor 4. Nah, ini keren ya soalnya ya. Ada harga 4 bola nih, kayak gitu ya. Jadi ini coba kita baca dulu deh. Ada 4 bola nih, harga 4 bola dan 4 peluit itu 400.000. Oke, kita langsung aja atau baca dulu deh. Sementara itu harga sebuah peluit dan satu botol air adalah 20.000.
Nah, diketahui harga satu botol air minum lebih mahal daripada harga peluit. Nah, manakah pernyataan yang sesuai? Oke, ini Kak Sugeng akan kasih triknya ya. Jadi kan 4 bola tuh ditambah 4 peluit. Nah, itu adalah 400 ribu. Ya, yuk kita perkecil bagi 4 ya. Berarti didapat B ditambah P sama dengan 100 ribu. Oke. Nah, sementara itu harga peluit, satu peluit satu botol, berarti sini deh. Satu peluit ditambah satu botol itu adalah 20.000. Oke. Nah, ada juga teman-teman diketahui botol itu lebih mahal daripada peluit. Nah, sebetulnya kalau di sini kan enggak disebutin lebih mahalnya berapa ribu gitu kan. Terus di sini juga jawabannya enggak ada angkanya. Berarti kita bisa menerka-nerka nih. Misalnya ya tuh ini triknya ya teman-teman. Karena dia botolnya itu lebih mahal ya daripada peluit, berarti botol itu kita anggap berapa? Kemudian peluit itu kita anggap berapa? Ini dari sini aja nih. Kalau dari sini kegedean. Oke, berarti kita anggap botolnya itu boleh 15.000, boleh. Berarti otomatis peluitnya berapa? Pinter, 5.000. Nah, berarti di sini udah cocok dong. 15.000 lebih gede dari 5.000. Kak Sugeng, aku maunya 11.000 ini nih. Ini 9.000, boleh enggak? Boleh. Ya, karena itu hanya pemisalan dan harus sesuai ya, teman-teman. Karena ini ditotalin kan 20.000 tuh. Nah, yuk berarti di sini langsung aja kita cek pindahin sono. Maka di sini ada bola ya. Hati-hati. Di sini ada bola teman-teman, hati-hati. Pak Sugeng ada yang ini nih. Oh, bola, 4 bola. Oke. Nah, kan kata Pak Sugeng juga ini harusnya bukan B, ini harusnya air ya. Nah, gitu aja deh. Ini P, ini air. Oke. Nah, ini jebakannya teman-teman ya, botol air gitu ya. Sedangkan di sini bola. Nah, oke. Kalau P-nya 5.000, berarti B-nya berapa? Ini bola ya, B itu. Berarti B-nya pasti 95.000. Udah ketebak kalau gini. A-nya 15.000, P-nya 5.000, dan B-nya 95.000. Walaupun teman-teman gunakan 11.000 atau 9.000, teman-teman pasti yang B, yang bola itu pasti lebih gede. Masih tetap gede nih. Oke, peluit sama dengan bola udah pasti salah. Peluit lebih mahal dari bola, enggak, peluit itu lebih murah. Bola lebih mahal dari minum, iya betul. Udah selesai sebetulnya C. Tapi kita cek ya. Minum lebih mahal dari bola, enggak. Minum sama dengan bola, enggak juga. Udah selesai. Jawabannya yang C teman-teman. Gitu ya. Nah, selesai dari Kak Sugeng. Silahkan untuk nomor 5 ini buat PR teman-teman. Dan tulis hasilnya di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.